Halo guys, welcome back. Kali ini kami akan menunjukkan kalian pertarungan maut singa melawan harimau yang berhasil terekam kamera. Langsung saja ya guys, check this out. Harimau versus singa, siapa yang akan menang bila mereka bertarung satu lawan satu? Ya, banyak yang sudah membahas tentang pertanyaan ini. Dan di atas kertas, dari berat tubuh, kekuatan gigitan, cakarannya, dimenangkan oleh harimau, dan tak sedikit para ahli pun berdebat akan hal ini. Tetapi sesungguhnya, asal kalian tahu ya guys, singa dan harimau tidak pernah bertemu di alam liar, mengingat mereka memiliki habitat yang berbeda. Singa dan harimau bertarung karena mereka sengaja dibuat berdampingan hidup oleh pihak tertentu dengan tujuan agar terjadi perkawinan alami yang akan menghasilkan keturunan yang sangat langka, yang biasa kita kenal dengan nama liger ataupun tigon. Coba lihat video ini ya guys. Awalnya, singa dan harimau ini sengaja dipertemukan di suatu tempat dan mereka pun saling menatap. Tanpa basa-basi, pertarungan pun terjadi. Terlihat di sana, dua ekor kucing raksasa ini sangat marah dan bergantian melancarkan serangan. Keduanya sempat ingin melarikan diri dan mengakhiri pertarungan guys. Namun bukan raja namanya jika tidak bertarung hingga akhir. Pertarungan pun dimulai kembali. Harimau yang lebih muda 2 tahun daripada singa ini kehabisan energi guys. Terlihat di sana singa mendapatkan cedera di bagian wajahnya, sedangkan harimau tidak mendapatkan cedera yang berarti. Singa terus mengajak bertarung harimau. Harimau pun tetap melawan si singa guys. Namun ternyata singa pun juga kelelahan. Lantas singa itu pun meninggalkan pertarungan. Nah, menurut kalian siapa yang menang guys? Tulis komentarmu di bawah ya. Terlihat di sana, harimau putih sedang santai di atas singgasananya. Tiba-tiba datang segerombolan singa dan sempat mengancam rekannya, guys. Mengetahui hal itu, harimau itu terkejut dan terbangun dari singgasananya. Harimau itu lantas mengawasi sekitar dan turun melawan gerombolan singa. Pertarungan pun dimulai. Lihatlah cara harimau itu bertarung guys, hebat ya.
Jahilnya harimau satu ini ya guys. Hihihihi. Singa dan harimau ini terlihat bertarung di dalam sebuah kandang besar, guys. Keduanya pun bertarung dengan hebatnya. Awalnya, keduanya sangat mendominasi pertarungan, guys. Akhirnya, harimau berhasil mengunci singa dengan gigitannya. Pertarungan itu berhasil dipisahkan dengan semprotan hidran. Nah guys, itu dia pertarungan maut singa melawan harimau yang berhasil terekam kamera. Pasti kami yakin banyak dari kalian bertanya, terus siapa yang menang dong bang antara singa dan harimau? Ya, intinya mereka tak akan bertemu bahkan bertarung karena mereka berbeda habitat guys. Kecuali disengaja oleh manusia. Keduanya sama-sama menyandang gelar raja. Sekalipun mereka bertarung di alam liar, tak akan ada kematian di antara mereka. Tetapi secara teori, harimaulah hingga saat ini menyandang gelar kucing terbesar di dunia. Nah, itu pendapat Bang Miki. Gimana nih dengan kamu guys? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Subscribe, like, dan share channel Bang Miki apabila kalian rasa channel ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.